Halo Minasang, selamat malam, balik lagi bersama aku Echa. Oke, pada malam hari ini aku sedang berada di Kota Angin Majalengka. Dan malam hari ini aku bakal mengeksplor sebuah rumah yang dimana rumah ini tuh udah terbengkalai sekitar 10 tahun Minasang. Dan katanya nih, rumah ini tuh dulunya pernah digunakan untuk pesugihan si pemiliknya. Dan setelah terbengkalai juga, itu pernah digunakan juga sama orang-orang, aku gak tahu dari mana. Dan itu juga digunakan untuk pesugihan juga nih Minasang. Dan di dalam, katanya juga masih ada banyak bekas sajian-sajiannya ya Minasangnya. Nanti kita coba bakal lihat aja ke dalam gimana penampakannya. Dan by the way, aku direkomendasiin di sini sama Bang Aziz Nurrahman. Jadi jangan lupa di subscribe ya Minasangnya. Oke lah, kita nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke dalam. Oke Minasang, jadi ini adalah penampakan dari depan rumahnya tuh ya. Wow, ini sih kelihatannya creepy banget ya. Dan di sampingku ini udah ada pohon mangga yang sangat amat tinggi. Dan aku kayak ngebayangin ada kuntilanak yang duduk di situ. Itu pasti bakal serem banget. Dan katanya nih Minasang, di sana itu, nah kelihatan gak sih? Aduh, senterku nggak. Oh tuh, di ujung sana itu katanya bekas pabrik apa ya? Nggak ngerti juga aku. Pokoknya itu punya pemiliknya dulunya. Cuman aku nggak kesana karena ini udah semak-semak tuh. Dia dari tengah-tengah semak-semak itu. Jadi kalau kita kesana, akunya agak bahaya ya. Kita mulai masuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. So far sih bangunannya ini masih kokoh ya Minasang ya. Tuh. Hanya aja ini udah semak-semak belukar. Rumput-rumput liarnya udah tinggi. Assalamualaikum. Wow. Aduh, kayaknya creepy banget nih rumah nih. Assalamualaikum. Di sini udah ada sofa. Cuma sofanya udah sofa zaman dulu ya kayaknya nih. Udah rusak juga. Assalamualaikum. Wow, ini kamar. Dan atapnya tinggi banget ya. Ada sekitar 4 meter nih. Dan tuh, jendelanya modelnya model lama gitu, zaman-zaman Belanda gitu deh. Cuman udah banyak sarang tawonnya ya. Assalamualaikum. Wow, sebelah kiri ada ruangan lagi. Tuh banyak ruangannya. Kita ke kiri dulu deh. Assalamualaikum. Ini kamar lagi ya. Dan ada kamar mandi. Banyak banget sarang tawon deh. Halo. Assalamualaikum. Ini Minasang. Ih, agak bau ih. Bentar. Ini bekas sajiannya nih. Gokil. Tuh. Ini ada kepala kambing apa kepala domba ya? Kepala domba kayaknya Minasang. Tuh. Ada kepala domba. Ada rokok, kelapa, dan 3 cangkir kopi. Ini bau loh, agak bau. Baunya bukan bau busuk sih, cuman udah kayak bau apa ya, bau amis. Ini nih, wah oke, nanti kita bakal coba mainin ghost detector di sini ya. Kita lanjut eksplorasi dulu. Serem banget. Assalamualaikum.
Oh, ini ada lagi nih Minasang. Ih, banyak banget ya. Ih. Banyak kopi tuh di situ tuh. Halo. Ini tempatnya serem banget sih. Oh, ini udah ke teras depan ya. Iya tuh udah ke teras depan. Teras samping lebih tepatnya. Tapi di situ udah semak belukar tuh. Yakin pasti itu adalah sarang ular ya di situ ya. Agak ngeri. Ini kamar lagi. Cuman udah kosongan ya Minasangnya. Cuma bangunannya masih terbilang bagus. Masih layak ini untuk ditempatin ya. Assalamualaikum. Kamar lagi. Serem banget. Halo. Ini jendela kemana nih? Itu di bawah situ ya, cuman aku nggak tahu lewat mana. Kalau harus muter lewat semak-semak agak bahaya juga. Oh lewat sini Minasang. Oh iya. Ini kayak apa ya? Mungkin gudang ya. Cuman atasnya udah roboh ya. Udah pada berjatuhan tuh ke lantai puing-puingnya. Assalamualaikum. Mohon maaf ya Minasangnya kalau misalkan masih kedengeran suara kendaraan. Padahal sekarang itu udah jam tuh, 1:30 malam. Tapi masih ada yang lalu lalang ya, kendaraan. Di sini sih nggak ada tempat sesajen lagi tuh. Bersih, cuman puing-puing dari atapnya doang. Assalamualaikum. Aku agak merinding ya. Halo. Aku takutnya apa tau nggak? Ini aku kesini kan malam Jumat ya. Takutnya ada yang orang yang kesini gitu mau ya berbuat itulah sajen-sajen gitu. Apa nih? Oh, ini kamar mandi lagi. Oke lah. Ya, Minasang, aku sekarang mau coba ghost detector di area kamar yang ada kepala kambing atau domba ya. Aku mau coba pakai ghost detector gitu. Kita sebelum masuk nyalain lampu hijaunya dulu.
Astagfirullahaladzim, kaget. Ternyata toke. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Lima, ganjil. Katanya sih, kalau ganjil ada sesuatu ya. Oke. Aku bakal ambil bus detektornya. Wow. Ini belum apa-apa udah langsung ke full ya tadi ya. Assalamualaikum. Untuk para penunggu yang ada di kamar ini, jika kalian benar ada, hadir. Hadir. Ih, kedip tuh. Tuh. Kedip. Tuh ya, kedip ya. Wow. Wow. Siapa di sini? Tuh, kedip. Kita nggak bisa. Wow, ini kedip nih. Siapa di sini? Kedip tuh. Tadi kedip, sekarang hilang. Bau. Ada yang mau berinteraksi di sini? Kedip lagi tuh. Ada yang berdiri kayaknya, sosok-sosok yang berdiri kayaknya di sini nih. Di jendela nih. Siapa kamu di depan saya? Tuh, kedip terus kan? Di jendela ini. Kayaknya ada sosok yang berdiri di sini nih. Mau kasih interaksi enggak? Selain dari ghost detector saya. Hei, hilang. Hilang nih. Oh, ini ada lagi nih di sini nih. Pindah dia. Tuh, pindah. Oh, ke sini nih lagi nih. Ke arah sini. Dia kayaknya muter-muter di sini aja gitu loh, Minasang. Sosoknya. Tuh, hilang lagi kan? Coba ke sini. Tuh. Ada lagi tuh. Kan Minasang lihat kan, kedipnya kencang sekarang, hilang, kedip lagi. Siapa yang berdiri di sini? Siapa yang ada di ruangan ini? Ada yang mau berinteraksi? Dari tadi aku nginjek ini terus nih. Pakai sendal lagi aku eksplornya. Mohon maaf Minasang karena lupa bawa sepatu tadi. Ada yang mau berinteraksi lagi nggak? Kasih suara kek? Pergerakan benda kek? Hanya berkedip ghost detectornya aja loh. Tuh. Ghost detectornya doang yang berkedip. Dia nggak mau kasih suara ataupun apa gitu. Sesuatu pergerakan gitu. Hilang kan sekarang kan. Oke lah. Kalau kalian gak mau kasih interaksi untuk saya di sini,
Ya sudah, saya pamit pulang. Oke, misalnya kayaknya kita keluar aja dari rumah ini. Kayaknya udah semua ruangan di sini juga kita telusuri ya, Minasang ya. Jadi kita balik aja keluar. Oke lah Minasang, kayaknya udah semua ruangan kita telusuri di tempat ini. So far tadi ada interaksi di ghost detector, cuman tadi aku nggak nemu suara apapun di sini dan pergerakan apapun. Cuma tadi ada tokek yang berbunyi ganjil ya, dan katanya nih, kata orang-orang dulu, kalau ganjil berarti ada makhluk halusnya di area sekitar kita gitu maksudnya. Oke lah, terima kasih Minasang udah ngikutin eksplorasi aku pada malam hari ini. Jangan lupa selalu support channel ini, dan sampai jumpa di tempat eksplor selanjutnya. Arigatou gozaimasu.